Ini mesin motornya agak kuat karena jalannya agak naik ya. Nah, seperti itu perumahan warga desa di pinggiran desa, jadi belakang rumah sudah los persawahan seperti itu. Nah, ini ada rumah Sinom Limasan yang sangat keren sekali, klasik sekali ya, tanpa cat seperti itu. Terlihat rumah tua, sudah umur ratusan tahun. Yang dari sini terlihat untuk Sinom Limasan sangat banyak sekali. Jadi rumah model Jawa kuno, turun-temurun ya. Ini rumahnya hanya sedikit, kalau sini malah belakang rumahnya sudah pedalan dan persawahan. Rumahnya hanya di depan seperti ini, ada rumah berdindingan anyaman bambu ya. Semoga teman-teman yang dari kelahiran Desa Tengger ini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk bernostalgia, bisa untuk tombol kangen kampung halamannya. Semoga saja rumah yang terkena kamera ini ada yang melihat video ini ya. Pokoknya ini nanti ditonton terus videonya sampai selesai ya. Nah, ini terlihat motor satu dua saja ya yang lewat sini, karena di pedesaan yang sangat pelosok ini guys. Ini mesin motornya agak kuat karena jalannya agak naik ya. Nah, seperti itu perumahan warga desa di pinggiran desa, jadi belakang rumah sudah los persawahan seperti itu. Ini jalannya cor-coran yang bagus, jadi nanti ke sana lagi itu sudah jalan jelek kembali. Ya, semoga saja ke depan segera jalannya bisa cor-coran semua sampai jauh ya. Nah, itu di depan sudah jalan berunggal-berunggal, jalan jelek kembali, jalan makadam ya. Semoga teman-teman yang kelahiran dari desa Krocok sini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk bernostalgia, bisa untuk tombol kangen kampung halamannya yang mungkin sudah lama merantau di kota, sudah lama merantau di luar negeri, belum bisa pulang ya karena sibuknya pekerjaan. Semoga dengan melihat video ini bisa untuk sedikit mengurangi rasa rindu kampung halamannya yang mungkin gak kelahiran dari desa sini. Semoga bisa ikut merasakan suasana desa yang indah, sepi, sunyi, nyaman seperti ini ya. Walau jalan makadam berunggah-unggah jelek sini, tapi orang desa itu kebanyakan pandai bersyukur, jadi tetap bahagia, tetap happy, tenang-tenang saja ya. Nah, ini jalan jalur ke hutan. Mungkin suaranya agak berisik ya, karena motornya ini Supra Fit tua dan dek-dek atomnya itu mau pada mencelat guys, jadi kropyok-kropyok pasti suaranya mengganggu narasi saya ini ya mungkin ya. Ya, semoga penonton dari channel Sobunti Soblura ini semua bisa maklum lah ya. Ini jalannya hanya bagus di tengah ini aja. Nah, ini kita sudah sampai ke hutannya, hutan jati Blora. Melewati hutan jati, hutannya enggak terlalu
panjang jauh ini. Jadi kita lewati gagangan enggak terlalu lama ini. Nah, kita setelah berjalan sekitar 5 menit kita sudah melihat perumahan-perumahan yang mungkin ini sudah masuk perumahan di desa Beradak ya. Karena di depan sana itu nanti ada kantor kelurahan di desa Beradak. Ini rumahnya hanya sedikit, kalau sini malah belakang rumahnya sudah tegalan dan persawahan. Rumahnya ada di depan seperti ini, rumah berdindingan anyaman bambu ya. Di pinggiran desa. Ini ada rumah kembali. Inilah suasana di desa Beradak. Ini ada rumah kecil guys, yang unik sekali ya. Tapi pintunya tutup, mungkin pada aktivitas ke sawah mungkin. Masih banyak sekali rumah berdindingan anyaman bambu ataupun full kayu jati yang sangat sederhana ya, terlihat tanpa atap dan juga sempit pun. Lihat perumahan di pedesaan. Jadi di depan ada pertigaan, jika kita ke kanan bisa sampai desa Beradak, dan di depan itu ada desa kantor kepala desa Beradak. Jadi kita ke kiri. Ke kiri kita menuju ke desa Tengger. Setelah desa Tengger, terus sana itu desa Beganjing. Jadi kita nanti tidak meliput ke desa Beganjing. Kita call ke desa Tengger nanti ya. Pokoknya ditonton terus videonya sampai selesai nanti ya. Yang pasti berbeda, unik, menarik, yang patut untuk kita simak dan kita dengar. Dan jalan menuju ke desa Tengger sudah bagus seperti ini ya. Sudah aspal yang mulus. Dari sini juga sudah terlihat genteng-genteng rumahan di desa Tengger. Yang dari sini terlihat untuk sinom limasan sangat banyak sekali. Di rumah model Jawa kuno turun temurun ya, dari nenek moyang dulu. Kita masih berjalan pelan-pelan sambil menikmati suasana pedesaan, suasana rumah di desa Tengger ini. Nah, ini ada rumah sinom limasan yang sangat keren sekali, klasik sekali ya, tanpa cat seperti itu. Terlihat rumah tua, sudah umur ratusan tahun. Kebanyakan warga desa kalau masih panas seperti ini, beraktivitas ke dalam rumah, mungkin tiduran dan juga mendengarkan musik. Ini di depan ada kantor kepala desa, desa Tengger. Kita masih berjalan pelan-pelan. Semoga teman-teman yang dari kelahiran desa Tengger ini bisa melihat video ini ya, dan bisa untuk bernostalgia satu tombol kangen kampung halamannya. Semoga saja rumah yang terkena kamera ini ada yang melihat video ini ya, jadi bisa untuk tombol kangen, bisa untuk bernostalgia. Di sini juga terlihat rumah permanen dari tembok hanya 1-2 saja ya. Jadi kebanyakan rumah dari kayu jati ataupun anyaman bambu. Untuk jalannya masih bisa dipilih kalau memakai motor ya. Kalau pakai mobil mungkin tidak bisa dipilih, namun hanya sedikit yang berlubang-lubang. Tuh.
ciri khas rumah di pedesaan, juga di depan rumah biasanya ada baju yang dijemur seperti itu ya. Bu. Desa sini ya. Nah, jadi ke sana itu sudah gagangan dan juga dan kita masuk desa Beganjing. Mungkin video saya akhiri sampai sini ya. Pokoknya ditunggu terus di konten-konten selanjutnya yang pastinya unik, menarik dan seru yang ada di pedesaan. Yang pastinya patut untuk kita simak dan kita dengar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa untuk wawasan dan informasi ya. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman Soboli Soblora dimanapun berada yang sering menonton video-video dari channel Soboli Soblora ya. Sering like, komen, share, tanpa kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa. Dan yang baru menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga suka acara video seperti ini. Yang mungkin belum di subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Soboli Soblora ini. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya wes, konten saya tutup. Pokoknya ditunggu terus upload-upload terbaru setiap hari, ada mungkin hampir 1, 2, sampai 3 video ya. Pokoknya ditunggu terus upload terbaru dan jangan bosan-bosan saya ajak jalan-jalan virtual, lihat suasana desa, kegiatan desa bareng channel Soboli Soblora ini. Yowes, konten saya tutup. Yang penting saya dan dulur Soboli Soblora dimana pun berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.